Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Kumpul bersama geng sosialitanya Mayang Sari justru bikin netizen salpok. Istri Bambang Trihatmojo kepergok lagi pegang rokok dengan wajah kesal. Mayang Sari memang sudah tak lagi muncul di televisi, namun kehidupan pribadinya masih kerap menjadi sorotan. Mayang Sari masih sering membagikan aktivitasnya di dunia maya. Sayangnya sepertinya media sosial bisa jadi bumerang tersendiri untuk Mayang Sari. Sosok asli dari Mayang Sari yang tak sengaja terekam pasalnya dalam satu video yang diunggah sahabatnya Mayang Sari tertangkap basah sedang merokok. Selain itu, ia juga memarahi pramusaji karena pesanannya tak kunjung keluar. Melansir sajian sedap semua bermula dari Instagram story Momo Geisha pada November 2018 lalu. Saat itu Momo sedang berkumpul bersama anggota geng arisannya. Ia ingin mengucapkan terima kasih pada Ingrid Kansil karena telah diberi kain batik. Tapi begitu Momo mengarahkan kamera ke sampingnya, ada Mayang Sari sedang duduk. Yang mengejutkan, ia terlihat memegang rokok di tangannya. Wajahnya juga terlihat kesal bahkan tanpa senyum. Video itu terakhir sebelum Momo atau Mayang Sari sempat berkata apa-apa. Satu hal lagi menjadi sorotan, tampak kesal Mayang Sari diduga karena sedang memarahi pramusaji. Ngambek dan cemberut karena appetizernya datangnya lama, perhatikan suara backsoundnya, tulis Angelis Salim. Melansir sajian sedap, Mayang Sari memang sempat bicara dengan pramusaji soal pesanannya dan mengeluh lama di akhir. Bukan rahasia lagi masa lalu Mayang Sari yang kontroversial saat dilabrak istri sah Bambang Trihatmojo Halimah. Hingga kini masih ada saja orang yang mengungkit masa lalu tersebut di kolom komentar media sosialnya. Kini Mayang Sari terlihat lebih terbuka soal kehidupan rumah tangganya. Ia pun sering membagikan momen arisan bersama geng sosialitanya termasuk Momo Geisha, Ingrid Kansil, dan masih banyak lagi. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Sampai jumpa, bye.